Cermatilah sajak sederhana ini, kawan. Sajak yang terkisah dari sosok sederhana pula. Sosok yang terkadang terlupakan. Sosok yang sering tak dianggap. Ialah pahlawan yang tak ingin disebut pahlawan. Terkalah kiranya siapa pahlawan ini. Ingatlah lagi kiranya apa jasanya. Ia sabar dan kata hati menjadi senjatanya. Keberhasilanmu kawan, itulah jasanya. Cerdasku dan cerdasku, itu pula jasanya. Bukan hanyalah kau dapat baca sejak ini. Juluklah ia pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin telah teringat olehmu kawan. Mungkin telah engkau terka jawabannya. Ialah pahlawan dan orang tua kedua. Ialah guru, sang pahlawan yang terlupakan. Sekian, terima kasih.